Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Eminem Story. Di video kali ini, saya akan membuat buket hijab berbentuk bunga seperti ini. Pertama-tama, kita siapkan jilbabnya terlebih dahulu dan membuat bentukan kertas seperti ini ya. Saya menggunakan bekas dari tempat beng-beng. Bisa kalian menggunakan kardus atau yang lainnya. Lalu kita buat hingga berbentuk bunga seperti ini. Diikuti aja ya videonya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di video ini. Di sini saya mengikatnya menggunakan tali atau benang wol. Kalian bisa mengganti dengan menggunakan karet untuk lebih memudahkannya. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe video ini ya, dan jangan lupa di like jika kalian menyukai video ini. Dan setelah berbentuk bunga seperti ini, selanjutnya kita rapikan untuk di bagian bawahnya. Di sini saya rapikan gulung-gulung aja seperti ini, dan setelah itu saya mengikatnya menggunakan benang wol. Dan setelah itu saya melapisi lagi dengan menggunakan kardus seperti ini. Kalian ikuti aja ya teman-teman cara membuatnya. Jika sudah selesai seperti ini, sekarang kita lanjut untuk membungkus bagian bawah seperti ini agar kertas bagian bawahnya itu tidak kelihatan teman-teman. Dan selanjutnya kita lanjut untuk merapping dari buket ini. Di sini saya menggunakan kertas celofan warna putih ya teman-teman. Saya bagi dua terlebih dahulu. Setelah saya bagi dua seperti ini, selanjutnya yang setengahnya ini saya potong hingga menjadi 4 bagian. Nah, lalu sekarang kita lanjut untuk menata dari kertas celofan seperti ini. Oh ya, saya di sini menggunakan metode seperti agak dicubit sedikit ya teman-teman, agar buket ini bisa terlihat gembul dan terlihat lebih cantik.
Dan terakhir tinggal kita tambahkan pita seperti ini. Selesai. Semoga terinspirasi. Selamat mencoba. Assalamualaikum.